lumayan ya. Ya, langsung dapat dua. Bangkong saya jenis gulkum. Ya, yang satu ya lumayan. Ini ada Putri Malu. Ya. Dit. Kalau ini asli ya Putri Malu, kalau kemarin-kemarin itu kayaknya bukan. Oh. Wih, bunganya sangat cantik ya, sahabatku ya. Oke, kita cek bagian bonggolnya. Itu. Ya, ada juga gulkum ya. Gula kumantung. Ya, daun-daunnya kurang lebih seperti ini ya, seperti ya. Oh. Ada durinya juga ini. Sama seperti sisir ya. Oke, kita cek bagian bonggolnya. Bilang terbuka. Ternyata bekas dipotong ya ini ya. Ah, ini seperti ya. Itu. Nah. Bekas dipotong. Dicek dulu sama kakak saya itu. Ternyata kecil ya. Mini juga. Jempolan kaki, satu jempolan kaki sahabatku ya. Oke, kita coba cari yang lain dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bambang Haryadi. Oke, ini saya menemukan tanaman atau apa ya, daunnya seperti ya, mirip-mirip anggur ya, tapi bukan. Jangan sampai dimakan. Nah, kalau masih belum berbuah berbunga seperti ini. Oke, kita dekatkan buahnya seperti apa. Wah, itu sobat bonsai ya, mirip sekali sama anggur. Oke, dan ya ini ada gulkum lagi. Nah, sedang dicek oleh kakak saya ini. Ini lumayan daripada yang tadi, lumayan ini ya. Itu bonggolnya lebih besar dari yang tadi ya. Mau cari yang jumbo, masih belum menemukan sepatu ya. Ini perakarannya juga sudah keren nih. Oke, kita langsung ke proses penonggelan saja. Nah, kurang lebih kurang lebih daun-daunnya seperti ini ya, seperti ya. Ini kecil, ini kecil-kecil ini daunnya nih ya. Nah, itu enggak terlalu besar, ini sudah mengecil. Oke, saya akan mendongkel sama kakak saya biar motifnya jelas seperti apa ya. Siapa tahu ini mulai tadi ada gulkum terus ya, siapa tahu ada yang jumbo. Oke, kita lanjut. Thank you.
Oke, sahabat bonsai. Saya kira sebesar ini ke bawah ya. Ternyata seperti ini. Ya, buat mame lagi nih. Ya, tapi motifnya lumayan ini ya. Ini sudah ada. Ini juga sudah tumbuh sahabat bonsai ya. Nah. Jadi tinggal tanam hidup karena prakarsanya juga sudah ada ini. Nah, ini ada yang besar-besar ya. Oke, saya akan coba potong dulu ya bagian atasnya. Biar motifnya nanti lebih jelas lagi. Oke. Lumayan. Ya, siapa tahu nanti dapat yang jumbo. Nah, ini. Kalau nanti dapat yang jumbo, gulung. Lebih seperti ini ya sahabat bonsai ya. Gimana menurut anda? Ya, mame gulkum. Oh, motif-motifnya juga sangat keren sekali itu ya. Oke, ini tinggal pembentukan saja nanti. Nah, hasilnya kalau sudah tumbuh besar mungkin lebih bagus. Oke sahabat bonsai, saya akan coba mencari lagu ya. Siapa tahu dapat yang jumbo. Nah, karena ini masih belum tahu dapatnya apa lagi nanti. Oke, terus ikuti videonya ya. Oke, sahabat bonsai. Ya, tadi sudah mendapatkan gulkum ya. Saya mencari di pinggir jalan, di pinggir sungai. Lalu menemukan bahan bonsai yang lain. Jadi saya kira itu adalah bahan bonsai yang keren sekali ya itu ya. Saya kira bisa jadikan bonsai. Ternyata itu bonsai. Motif-motifnya ternyata gak bisa ya. Oke, saya akan cari yang lain. Wah, itu kakak saya itu menemukan itu. Lumayan. Ukuran sedang ini ya. Motifnya juga. Ini adalah bonsai duranta ini sahabatku ya. Oke sahabatku, karena motifnya cukup bagus ini, akan saya ambil bersama kakak saya. Nah, ini dia kakak saya di sini. Mantap. Oke, kita ambil langsung.
melelahkan sahabatku. Capek kak ya? Lumayan ya. Ya langsung dapat dua. Bahan bonsai jenis gulkum. Nah yang satu, nah ini. Yang satu ya lumayan lah. Wow, sangat keren sekali ya. Tapi kalau yang ini bukan gulkum ya sahabatku ya. Ini adalah buranta. Oke. Kurang lebih seperti ini. Akar-akarnya masih belum saya potong-potong. Ini satu mini. Oke, yang satu mini, tapi yang satu super. Oke, sahabat bonsai. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya. Agar sahabat bonsai tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya bersama kakak saya. Dan bagi Anda yang mau belajar seputar YouTube, apakah YouTube itu, bagaimana cara membuat channel, peraturannya apa saja, kunjungi channel YouTuber Dahsyat. Anda tidak akan kecewa karena di situ banyak atau beragam sekali ya cara-cara membuat channel dan peraturan-peraturan YouTube supaya channel Anda semua cepat termonetisnya. Ya, seperti saya alhamdulillah berkat bantuan beliau channel saya sampai sekarang ini aman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dan salam bonsai mania. Mantap.